Makan, guys. Kayak yang di sawah ya? Iya, enak banget. Ayo Mi makan, Mi. Ini ada majikan ya. Mimi naik lah. Makan dulu lah. Sedikit aja ya. Banyak boleh. Enggak, soalnya ada majikan enggak enak. Kalau enggak ada majikan enggak. Aku makan yang mien. Makan mie aja, guys. Lilis makan tuh ikan ayam. Berdiri mak uloro maku. Ini apa kuah? Empal. Kalau gentong. Kok empal sih? Tapi saya nggak bawa itu sendoknya. Gentong. Mana ini yang ini asam-asam kan? Asam-asam. Siti, teganya dirimu, katanya mau bawa makan. Kita udah siap mau makan nih, Ti. Gak mau. Hari Senin. Iya. Gak taunya diundur hari Senin. Jadi kita makan seadanya. Jangan di grup, mana di grup? Apa nih? Apa? Dibilang jangan di grup, malah di grup lagi. Nanya. Enggak, Cece. Katanya hari ini makan-makan, kan? Nanya tadi tuh. Kata enak kok, Nen. Berapa, Nen? Mau 6-2. Mau tak taruh situ. Ambil. Hah? Ini udah makan. Banyak banget ini. Nanti bawa ini. Nih, aku masuk kulkas kalau nggak mau dimakan. Apa tuh? Soalnya santan. Wah. Apa ya? Empal. Sayur ayam. Gitu aja bilangnya empal. Kirain empal apa? Empal. Kalau di kampung namanya empal. Empal ayam. Empal gentong. Empal gentong. Apa itu empal gentong? Empal gentong. Jadi ini udah dimasak. Terus ditaruh dalam gentong. Terus gentongnya dikasih api bawahnya. Oh. Itu khas Cirebon. Enak banget. Tapi tergantung tangannya. Iya. Tergantung tangannya yang bikin. Kalau pas waktu di rumah sama yang suami yang kemarin tiap malam hampir. Kalau iya. Malam paling gentong. Belinya di mana? Mata nakal lu. Marah mahal kan? Iya. Kenapa cerai? Kayaknya baik. Lea. Udah nih. Aduh. Ayo. Muter-muter. Baik kalau di dekatnya aja. Baik ya. Kalau jauh mah belum tentu. Apa tuh? Iya baik kalau di dekatnya aja, karena merasa nyaman. Kalau jauh mah ya tetap aja setan. Iya. Selingkuh. Makanya tetap buang. Makanya yang setia sehidup semati itu Nabi Adam, nggak ada yang lain. Iya tuh. Nabi Adam, Siti Hawa itu juga terpaksa karena nggak ada yang lain. Hati-hati kalau ngomong. kalau ada mah, kalau ada saingannya mah ya belum tentu juga. Ya enggak. Belum tentu juga. Sudah. Duluan benar. Ini bawa. Bawa aja yang dari bawah. Bawa aja. Enggak ada yang makan? Ayam. Hah? Ayam. Tadi udah makan ikannya ini. Enggak apa-apa. Aku ambil ininya aja. Ini bawa ini. Ayamnya bawa. Nah. Mau makan banget. Lama-lama kopimu mencolok tuh. Soalnya ada majikan bener. Anaknya nenek. Udah ya. Ya. Itu kalau enggak langsung dimakan masukin aja kalau pas langsung.
Jadi di sininya ada benangnya tuh, kalau makan tuh berasa ganjel tuh. Kriul, kriul gitu. Berasa ini beras di sini. Oke. Berasa kayak ada ganjelan-ganjelan. Baru kali ini nyambut gigi sampai gitu ya, disobek kali ya. Kesobek mungkin. Soalnya sayanya takut sih, ada rasa takut terus gini. Ya jadi pesonya itu. Udah mandi, Nen? Udah ya. Ya sih kayaknya. Gak denger. Itu asaman itu toh? Enggak terlalu asam. Asinan ya namanya. Mimi tadi bukannya nasinya di bawah tuh? Enggak, saya enggak dengar makan-makan. Hei, enggak ada yang habisin. Habisin kamu lah. Ntar nasinya aku yang bawa. Ya? Aku lagi gak makan sampai. Kasihan. Aku juga, Jan, ini udah 1 bulan loh saya. 1 bulan gak ngerasain capek. Kuat lah. Ngerasain suami 5 tahun aja gak kuat. Yang kita juga dicoba cintanya sampai ketemu di bukit cinta kan? Iya. Apalagi kita manusia biasa. Yang bawahku tuh nggak pernah kelihatan ya, Lis. Yang gantinya orang rambut panjang itu ya, Lis. Siapa? Lama nggak kelihatan ya, Lis. Yang bawahku yang tingkat 2 itu loh, Lis. Nggak tahu. Gantinya yang mana sih? Dulu yang masak-masak itu loh, Nen. Yang berhijab itu? Enggak berhijab. Ya, gantinya dari kok yang enggak kelihatan. Biasanya kan nongkrong di situ main HP. Iya. Ada. Kapan? Yang suka main HP itu? Jarang. Yang kata balik katanya kalau ada yang ngomong hal tentang. Iya, diajak ngomong apa, dia enggak mau jawab. Iya, soalnya fokus HP. Ininya, kupingnya. Kayak orang ngongong. Mata nakal. Dulu saya seperti itulah. Yeah. Tapi gak terlalu amat yang kayak yang gendut itu yang suka bolak-balik ke pasar. Dia mah di jalan juga fokusnya handphone. Ngomong-ngomong sama handphone. Oh. Saya nanya juga, Pak dari pasar tak? Enggak, gini aja. Benar. Saya gila-gila handphone juga enggak kayak gitu-gitu amat. Tapi sekarang kayak enggak. Icip. Oh, icip. Ada yang barengan. Mau kenal saya silakan, enggak mau kenal saya kan beli nemen, sakit sendiri soalnya saya beli obat sendiri. Icip yang banyak ya biar habis ya. Ntar kalau enggak ada habis dibuang saya. Iya saya ya gitu sih, Lis, tapi ya enggak separah itu, Lis. Enggak enak. Enak. Aduh, antum. Gara-gara HP ya. Daya ingatan saya berkurang.
lebih mending si nenek. Cabai apa? Pakai cabai itu enak lo paling lalapan deh, Nan. Aku lagi ngomong cabai tadi aku ngomong enggak makan cabai. Lupa. Cabai jangan dibuang ini. Saya beli-beli mahal. Oh, kalau enggak ada cabai saya ada, nangis. Kan di rumah majikan beli kacangnya lagi. Oh. Aku tambahin kacang. Banyak uang lis kricik-kricik. Sisaan. Itu hari Senin mau makan-makan kan? Aku belum beli beras. Tapi saya, aku sekarang saya aja beli. Hah? Saya. Oh. Enggak kan aku tiap pagi ngambil nenek jadi bisa sekalian beli kalau uang. Enggak, saya beli. Jadi dia ngasih duit. Aku yang gak pernah masak nasi. Masak ati? Soalnya aku di rumah enggak masak nasi banyak. Oh. Pak, saya juga enggak masak nasi banyak ya. Hmm. Satu gelas tuh? Hmm. Setiap hari sih cuma satu gelas itu. Saya masak nasi. Saya makan sendiri satu gelas buat dua hari. Tadi siang aku masak dua gelas. Jadi kurang berapa dua gelas? Sama malam. Orang berapa? 1, 2, 3, 4 Oh, 6. Orang tiga ya satu gelas kan ada sisa, ada saya sedikit-sedikit saya yang kumpulin. Yang satu enggak makan nasi. Hmm. Anaknya majikan. Terus saya kalau makan nasi sekarang saya takut. Kenapa? Kadar gulanya kan banyak. Tapi kalau nasi kemarin enggak. Lihatin di Google juga, nasi kemarin tuh bagus. Ya, kadar gula itu nasi itu yang lagi bagusnya. Baru mateng. Jadi kebanyakan makan yang nasi berasa dimasaknya pakai kukusan. Apa ya? Soalnya kan airnya kan ke bawah. Kalau dimasak majikan kan airnya disitu-situ banyak kalau di. Tapi ke bawah, nasi kemarin itu enggak ngandung kolesterol. Iya. Nasi kemarin loh, Lis. Emang nasi itu juga sama. Makanya emak kalau masak di dangdang dulu baru dimasukin ke majikan. Jadi aku ngeliat Google, jadi gini, aku sekarang masaknya ini sekali banyak ya. Jangan kasih di kameranya, aku mau main. Oh, mau main. Dasar. Iya, jadi kebanyakan makan nasi itu timbulnya gimana? Berasa berat, badan, malas, kenyangan, susah napas. Oh, makanya pacarku sekarang dia udah enggak mabok-mabok lagi, tapi makannya yang punya banyak. Pacar, yang punya pacar. Makannya banyak, jadi perutnya aku enggak banyak juga disembunyi. Enggak sombong dia, enggak sombong. Karena nggak saya sombong dan baik. Diam-diam menghanyutkan, nakal nggak perlu dipublikasikan. Kenapa nggak terima aku komen di pitinya? Kenapa? Kenapa? Aku apa dia kan bikin story katanya apa cari yang mau menerima aku apa adanya aja katanya gini gitu. Aku komen lucu ya suka mengembalikan fakta jarak katanya. Kedua aku diterima langsung ngomong ya ning messenger langsung telepon ning WA. Kalau nggak suka sama caption aku, pitiku katanya skip aja katanya gitu. Orang aku nyepen komen, aku nakun saya jarak kita. Kenapa urusannya? Aku mah kagak ada kata mantan apa sifatnya sudah mantan udah. Blok. Terus udah ngomong ini tuh yang rocos, be ujung-ujungnya doanya katanya terima mau PT katanya iya amin. Katanya apa? Sampai ketemu di sana bodo amat ya. Aku mah blok. Wes enggak ada urusan yang ganteng, yang kasep, yang banyak duit, yang apa ora urus. Enggak habis, guys. Sekarang malah di jalan.